Namanya, nama SE-nya sendiri merupakan Dedecraft. Jenis usahanya merupakan jasa handmade gitu, Pak. Jadi kayak pembuatan buat sendiri gitu. Kemudian produknya hiasan kado ulang tahun, brandnya Birthday Gift by Didi. Double D. Double D. Double D, oke. Okay. Ya. Apakah ini sudah jalan atau masih mau dilakukan? Ini masih mau merintis, Bapak. Oke. Nah, kalau kita lihat dari apa yang kita pelajari tentang bisnis kanvas ya, itu kan kita perlu melihat kira-kira customer-nya sudah kebayang nggak, Tuan, segmen customer-nya? Customer-nya tuh lebih ke anak muda, Pak. Soalnya kita ngambilnya untuk hiasan-hiasannya itu lebih ke hiasan anak-anak muda. Oke. Yang lainnya bisa bertanya ya. Bisa you can open your video and you ask question ya. Oke, lah kemudian kira-kira bagaimana prospeknya ya apa prospeknya? Kalau menurut saya prospeknya bagus ya. Itu satu hal yang bagus dan bisa dikerjakan ya. Ini karena berisi dulu. Lanjut. Iya. Gimana, Pak? Ya, Desi, silakan. Gimana? Prospeknya gimana? Kan sekarang ini kan kayak, kan saya kan buatnya hias untuk kado ulang tahun kan, Pak. Nah, sekarang ini kan banyak kayak orang bikin kado ulang tahun tuh nggak mau yang ribet, tapi pengennya yang bagus. Nah, kebanyakan tuh kayak bikin, disuruh ngebikinin orang gitu kan, Pak. Jadi kayak, di model kayak buket snack atau di model kayak kadonya itu di dalam kardus kemudian dikasih hiasan. Nah, jadi tujuannya untuk apa namanya? Untuk pelanggannya ya anak muda, Pak. Oke. Contohnya seperti ini, Pak. Oh, gitu sudah ada. Oke. Saya ada tapi berupa foto, Pak. Oh iya, oke. Jadi nanti begini ya, jadi untuk minggu depan saya akan langsung melakukan coach untuk semua SE. Nanti pelajari itu apa namanya profil bisnisnya itu dituliskan di profil bisnis. Lalu yang kedua itu semua produk itu mesti ditampilkan baik fotonya, baik apa namanya SE-mu dalam sebuah film nanti. Kartu yang dulu yang KWU 1 itu kita kan masih agak apa latihan ya. Kalau ini ya. kita bikin serius. Jadi makanya itu saya kasih dirimu itu pendirinya langsung dibilang CEO ya. Nah, itu nanti pasti dibuat secara baik mulai minggu-minggu ini dan nanti minggu berikutnya kita akan sambil kita belajar tentang marketingnya, sambil kita belajar tentang sensitivitas budayanya dan juga segmen customer yang seperti apa yang kita akan kita sasar itu dipersiapkan saja termasuk apa namanya produknya itu mulai diperkenalkan ya. Oke. Saya mau pergi ke teman-teman apakah yang lain ada pertanyaan buat Desi sama Nindya silakan. Rizka mungkin ada pertanyaan silakan, yang lain silakan bertanya. Atau memberikan saran, boleh. Ya. Jadi tadi sudah saya kumpulkan semuanya ya profilnya yang pendek ini menjadi satu kesatuan dengan Permata Sakti dan dengan teman-teman dari kelas yang lain. Jadi itu nanti akan terus kita lakukan pembinaan termasuk kita akan bekerja sama dengan TDA ya, TDA Group. Baik, mungkin ada pertanyaan silakan. Meriska mungkin mau bertanya sama Ninda dan Desi. Ini Desi kan ikut Permata juga kan? Iya Pak, Anindya juga ikut. Anindya juga ikut, oke. Okay. Oke, okay. Ini apa namanya Permata budayanya sudah dibuat? Sudah Pak, sudah presentasi juga. Okay. Ya juga sudah dikirim ke Putri. Oke, okay, good ya, yeah, oke. Okay. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke berikutnya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya,
You can open your mic, Moza. You can introduce your product and your student enterprise. Silahkan. Oke, silahkan. Oke, siapa yang mau presentasi berikutnya? Terima kasih tadi Desi sama Anindya ya. Jadi sama-sama Bapak. Oke, saya Bapak bisa okay. Untuk selanjutnya. Silahkan. Sebentar ya. Pak, ya sebentar. Oke. Okay. Go ahead. Halo. Halo Bapak, okay. Bisa dengar suara saya ya? Oke. Okay. Iya, tentu bisa. Oke, okay, lanjut, yuk. Oke, okay, untuk saya SE-nya itu dia CrossFit. Dia CrossFit, terus brand-nya kita itu dari Outfit X Arcos. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya usaha yang sudah jalan gitu loh Pak, online okay. Shop. Online ini ya, online ya. Online shop dan sebenarnya bisa di store juga sih Pak, tapi kebanyakan online. Oke. Okay. Oke, okay, terus kemudian apa saja ini produknya seperti produknya apa? Produknya itu ada hijab, pastinya hijab. Hmm. Terus yang dari Ovi Apit itu ada baju tidi seperti itu Pak. Kan sekarang masih sangat marak baju tidi ya. Mm-hmm. Sama hijab seperti mm-hmm. itu. Oke. Okay. Oke, okay, terus kemudian selama ini seperti apa? Segmen pasarnya sudah jelas terus kemudian. Ya. Untuk segmen pasarnya sendiri kalau untuk dari Outfit itu kebanyakan anak muda Pak, Arcos juga kebanyakan anak muda, tapi karena Arcos itu juga ada grup resellernya ibu-ibu, jadi merambah di ibu-ibu dan anak muda. Oke, bagus, jadi ini sudah ada resellernya ya? Mungkin ada. Nanti diteruskan. Untuk dari Outfit juga ada resellernya Pak, semua udah ada resellernya. Oke, oke, good. Jadi itu nanti di dalam apa yang kita sebut dengan kemarin ya, kita berbicara tentang customer segment dan kita berbicara tentang apa namanya value proposition. Nah, itu ada satu metode yang disebut dengan involving di customer ya. Jadi kita melibatkan customer menjadi bagian dari penjualan kita. Itu bagus itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan. Mungkin ditanyakan aja sekarang ini sudah jalannya kayak apa ya? Sudah omsetnya sudah seperti apa ini kita? Per bulannya bagaimana omsetnya? Sudah bagus? Iya Bapak, untuk untuk per bulannya sendiri sudah lumayan sih Pak, karena dari kita sendiri itu emang ambil keuntungan nggak banyak. Yang jelas keuntungan kita itu bersih Pak, dari ongkir, dari sana itu bersih. Tapi emang kita ambil keuntungannya tuh sedikit seperti itu. Kita tuh prinsipnya itu nganu Pak, yang penting orderan itu tambah terus gitu loh Pak. Maksudnya kan kita juga kalau kita kan pasarannya kebanyakan anak muda, nggak semua anak muda itu kan dengan budget yang tinggi gitu kan Pak. Okay. Nah makanya dari itu kita buat budget yang emang benar-benar anak-anak itu bisa menjangkau, anak-anak muda dari SMP, SMA itu bisa menjangkau seperti itu. Oke, okay, bagus. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan. Mungkin Desi mau tanya atau siapa, Musa, Rizka atau Dewi, silahkan. Ya, Pak, mau tanya dong. Oke, silakan. Ayo, siapa? Silakan.
Anindya, Bapak. Oh iya, ha, monggo silakan. Sama Alba dan Mbak Leni. Nah, untuk pemasaran sendiri tuh kok sampai sekarang bisa semakin banyak customer itu caranya bagaimana ya? Tidak seperti itu, teman-teman, belum sampai seperti itu. Yang jelas PD, kalau orang usaha itu harus PD. Enggak usah dengar omongan apa dari manapun, enggak usah dengar. Pokoknya kita maju, kita ambil positifnya. Terus jangan lupa kita itu selalu memanfaatkan sosial media. Apalagi Facebook itu ya, marketplace itu juga luar biasa imbasnya. Jadi teman-teman kalau mau usaha wis enggak usah malu. Enggak usah ambil pusing. Pokoknya kita berani maju. Maju terus ya. Iya, Pak. Oke. Gimana nih dia? Udah terjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Iya sih, Pak. Kalau dari saya sendiri kayak masih belum pede gitu, tak. Di tengah jalan. Gagal deh, ini gagal gitu. Ya, pede aja. Dan gini, Bu Ani. Anindya gini. Yang penting pede aja gitu. Kalau sebenarnya kan saya brandnya hijab, kayak gitu. Contoh ya, contoh. Nah, terus saya sendiri juga sebenarnya dari fisik juga enggak, ya biasa saja, tapi karena saya pede, ya udah pede aja untuk memasarkan produk itu aja. Karena kalau kita jual, ya pasti kita harus pakai, iya enggak? Jadi ya, kita ya. Harus pede saja. Good, betul ya. Jadi ada satu dalam istilah psikologi itu kan biasa yang kita diskusikan ya, itu ada namanya mastery. Jadi kita harus menjadi pribadi yang mastery. Jadi ini dia kan dari sisi ya penampilan kan bagus juga kan. Jadi kenapa nggak pede ya? Pede aja nih dia ya. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain? Silahkan. Saya, atau, Pak, saya mau bertanya. Oke, Dewi, silahkan. Kan saya kan jualan toh, Pak. Itu ki barang itu habis, benar habis, tapi itu nggak bisa kembali modal. Itu kenapa ya, Pak? Habis balik, dagangannya habis, uang habis, gitu, Pak. Ada yang mau jawab nggak nih? Ya. Nah, itu nanti, kemarin kita sudah berbicara tentang how business work, belum ya? Jadi itu ada hubungannya dengan how business work. Jadi ada sebuah bisnis itu yang positif, yang benar ya. Benar artinya itu sebenarnya itu di atas kertas itu bisnis itu bagus gitu. Tapi kemudian nggak bisa kembali modal, nggak bisa namanya cash out-nya itu nggak ada gitu. Cash in-nya udah kita apa investasikan, udah kita bisnisnya bagus, barangnya habis, tapi cash out-nya nggak dapet nih. Nah, itu kenapa? Itu ada beberapa tempat yang kita bicarakan yang kemarin di How Business Work, nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Itu adalah bagaimana kita memahami tiga hal ya. Jadi yang disebut dengan unit kerja. Jadi unit kerja itu ada tiga hal. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, jadi kita menghilangkan pemborosan. Lalu kemudian kita harus bisa membuat semua resources kita itu efektif. Terus kemudian yang ketiga itu ada satu irisan yang kalau saya gambarkan lingkaran begitu ya di penjualan, setelah penjualan itu habis total terjual itu tapi duit nggak kembali gitu. Karena itu ada satu tempat di mana kita harus mengontrol. Apa itu? Namanya debt ya, piutang. Jadi kalau kita menjual tapi lalu kemudian ada piutangnya, lah itu piutangnya kalau piutangnya harus diapakan? Harus dipastikan bahwa itu harus kembali kepada dirimu. Itu kalau ternyata nggak ada piutang tapi penjualannya terjual, itu artinya ada pemborosan antara jumlah penjualan dan expense atau pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, sebab itu perlu diperhatikan. Ya, nanti coba masuk di materinya Pak Pri itu, lihat how a business work, itu lihat yang gambar yang seperti keong itu.
Jadi simpel saja. Jadi kalau kita berjualan, tentunya kita harus memahami bahwa ada, memang ada satu bagian yang kita gunakan untuk marketing. Tapi jangan lupa bahwa marketing itu adalah bagian daripada metode saja. Sehingga penjualan itu harus selalu ada uangnya, penjualan itu harus selalu laba. Itu penting sekali ya. Nah, itu. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, mungkin Sita bisa kasih kan itu, kasih apa itu gambaran untuk apa ini, untuk yang pernah dialami gitu. Ini Dewi ngalami unik sekali. Jadi enggak apa-apa, itu bagus Dewi. Tapi untuk berikutnya dipertimbangkan ya antara modal, pengeluaran, penjualan, dan yang diutang orang. Ini kita sebut dengan piutang itu. Oke? Itu ya, itu kalau di dalam bisnis model kanvas itu kan kita sebut dengan revenue stream. Jadi di revenue stream-nya itu harus dipastikan itu harus kembali kepada dirimu dengan baik gitu. Ya. Kalau dari sisi penjualan habis berarti apa? Customer segmentmu udah oke, udah enggak masalah. Dari sisi customer enggak masalah, dari sisi value proposition enggak masalah. Mungkin juga relationship-nya enggak masalah. Cuma yang masalah itu ada di apa? Di proses atau proses mungkin marketing atau mungkin produk produksi atau mungkin pada saat penjualan atau mungkin kita mengambil laba terlalu kecil gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu mesti begitu. Jadi kalau kita berbisnis juga, ketika kita berbisnis lalu kemudian ada laba. Laba ini tidak kita gunakan hal yang lain tetapi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu, kita selesaikan untuk reserve namanya. Ya, reserve itu adalah setelah kita kurangi untuk semuanya modal kita, maka riset itu lebihnya itu kita kembalikan ke modal berikutnya. Nah, itu ya. Tapi itu sudah praktek yang bagus, jangan sampai dirimu apa namanya ya, putus asa ya. Dicari penyebabnya di mana? Dicari penyebabnya. Apakah penyebabnya ada di proses produksi? Atau proses apa namanya supplier ya gitu, atau proses penjualan atau marketing, di mana biaya itu yang apa yang kita lihat yang boros di mana, begitu ya Dewi? Sumpah ya Pak, lek ngambil laba terlalu gitu takut tak laku, jadinya tuh kecil. Oke, nah itu karena takut nggak lakunya itu ya. Oke, makanya ya, Pak. Ya. Ya itu. Jadi itu artinya itu sudah mulai jalan, tapi nanti dihitung lagi ya, dihitung lagi bagaimana caranya bahwa produk itu disukai dan laku ya, tapi juga dirimu nggak boleh rugi kan gitu. Oke, nanti kita selalu komunikasiin kan bagaimana kita pelajari ini ya, nanti dari sisi unit usaha itu seperti apa yang kita harus kelola gitu. Kemarin di SMK Islam itu kita juga berlatih itu ya, dengan kita memproduksi nata lalu kemudian cara menjualnya lalu kita hitung di situ seperti apa kita harus memperhatikan yang disebut dengan unit usaha itu. Oke? Contohnya begini deh, contohnya kalau dirimu itu takut nggak laku terus dijualnya, misalnya kalau harganya 100 ribu, terus dirimu ambil laba cuma 1.000 misalnya gitu ya. Tapi dari sisi hal pada saat penjualan ini kan banyak kita lakukan pengeluaran juga kan, nah disitulah yang kita harus lihat gitu ya. Jadi ada kalanya kita mesti bikin itu berkualitas dan kompetitif gitu ya. Kompetitif itu artinya bahwa produk kita tetap laku, tetapi juga agar kita tidak rugi kan gitu. Oke, mungkin ada yang lain silahkan. Ada pertanyaan lagi kepada Sita atau yang lain sekarang kita mau presentasikan Dewi apa produknya silahkan. Dengan siapa sekarang? Saya mau buka usaha itu Pak. Pakan ternak itu. Ya, terus ambilan itu kan dari agen itu kan 9.000, terus saya jual 11 juta itu sudah jalan itu Pak. Okay.
Jadi sekarang dirimu sendirian ya? Ya, di rumah sama bapak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Itu dengan apa yang kita pelajari itu dipraktikkan secara lebih baik ya. Dan yakin saja bahwa satu hal yang penting apabila kita melakukan sesuatu hal itu mesti kita yakin. Nah, itu tentu ada dasarnya ya. Kalau Allah itu berfirman kan berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Artinya bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu kita mesti yakini sebagai tujuan kita, begitu doa kita. Nah, sedangkan di dalam surat Az-Zariyat 23 itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakannya. Lah, Allah kan sudah menjanjikan bahwa kalau kita berdoa maka akan dikabulkan. Nah, bagaimana caranya? Kuncinya ya kita yakin. Kunci berikutnya adalah kita lakukan. Tadilah dirimu kan sudah melakukan ya. Jadi tinggal kita cari caranya dengan kunci yang kedua, yaitu suatu kaum tidak akan diubah nasibnya apabila tidak mau mengubah nasibnya. Tentu dari situ kita akan lihat juga metodologinya gitu. Nah, seperti tadi Dewi mengatakan, oh takut enggak ini, terus kemudian kok enggak ada labanya. Nah, itu kan kita tinggal cari metodologinya kan, seperti itu. Jadi salah satu metodologinya adalah kita cek apa yang kita sebut dengan unit usaha itu. Unit usaha ini jangan sampai boros ya, harus efektif, harus efisien. Contohnya begini deh, kalau kita menjual misalnya apa ya, tadi menjual jilbab ya, kalau kita menjual jilbab, gitu. Kita juga harus memakainya. Otomatis kita kalau memakainya mesti kita membeli juga. Atau mungkin kalau kita kasih kepada orang untuk sebagai contoh, nah itu harus kita hitung kan. Kalau misalnya itu unit cost namanya adalah unit usaha ya. Jadi kalau kita kasih satu orang sebagai contoh, itu harganya misalnya 100.000. Maka kita harus hitung 100.000 itu, untuk mendapatkan 100.000 itu kita harus menjual berapa jilbab. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi itu simple, technical, tetapi itu harus kita apa kita telatenin ya. Itu semua konten apa namanya how business work itu kita buat simple. Karena ya, kita bukan orang ekonomi, kita bukan orang accounting, tetapi kita tentu bisa berdagang seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain atau ya sekarang mungkin ada yang mau presentasikan berikutnya. Student Enterprise berikutnya silahkan. Ini Dewi sendirian ini ya, mau bikin apa ini? Mau bikin perusahaan penjual pakan ternak ya, Dewi? Begitu. Iya, Pak. Oke. Enggak apa-apa, aku silahkan. Yang lain silahkan. Silakan dipresentasikan siapa, Nikma atau Meriska? Silakan Meriska. Oke, open your mic, guys. Oke. Supaya kita bisa berdiskusi ya. Merisa, di mana nih? Dini. Silakan. Ya, kita tunggu ya. Ini open your mic, open your video ya. Oke, Desi, mau ada yang ditanyakan, Desi? Belum, Pak. Okay. Oh, saya tanya ini aja, Pak. Saya itu merasa kalau di diri saya itu nggak ada kayak jiwa-jiwa untuk kayak business woman gitu tuh, buka bisnis itu saya kok nggak ada sama sekali ya, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi ya memang ada kalanya seperti kita ini, saya pun sesungguhnya ada apa tuh, ada perasaan begitu, tetapi kenyataannya bahwa dalam perjalanan kehidupan saya tuh saya selalu kerja, jualan kan gitu ya, sekolah ya, ngajar ya, jualan kan gitu. Jadi itu dibikin nyaman saja dan dinikmati untuk bisa apa, untuk bisa kita berkreativitas ya. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, insya Allah kita bisa terbiasa. Kadang-kadang itu suatu
talent itu tidak muncul karena adanya bakat, tapi dia muncul adanya kebiasaan. Nah, itu penting. Saya kira Desi bisa ya. Dari kemauan, dari tekad, dan dari motivasi, saya kira bagus ya. Bisa juga, nggak apa-apa. Ya. Jadi ya saya harus berani memulai dulu ya Pak, baru nanti seiring berjalannya waktu kayak lama-lama ada jiwa bisnisnya gitu ya Pak. Oh iya, iya. Harus berani dan mulai dari hal-hal yang tidak terlalu besar, kecil, nggak masalah. Tapi kadang-kadang itu memang kita harus mengelola antara jiwa kita itu bersosial. Kalau kita itu orang-orang yang jual sosial itu kadang-kadang mau menjual kan rasa kurang sub gitu, tapi itu bisa kita lakukan. Jadi di saya sekarang itu juga melakukan bisnis, ada bisnis, kemudian saya melatih beberapa anak-anak. Nah, itu tentu saya hitung mana yang memang saya perlukan untuk sebagai sasaran di mana memang saya tidak melihat labanya berapa gitu, tapi juga ada satu bagian yang saya hitung saya harus laba. Jadi itu juga selalu kita jalankan secara alami, secara terus-menerus begitu. Dan tentu kita tidak perlu juga harus melihat orang lain yang kita harus sama dengan orang lain, tidak. Tapi kan kebutuhan kita beda ya. Kemampuan kita beda, kebutuhan kita bisa beda, terus kemudian ideas of wealthiness itu kan beda antara kita dengan orang lain. Seperti itu. Dan ini bukan masalah pinter-pinteran, enggak, atau bukan masalah itu lebih sukses, kita enggak sukses. Kita sudah tahu mengukur kemampuan kita, tapi kita harus selalu usahakan. Jadi Desi saya kira nggak bisa, nggak masalah, bisa dilakukan. Oke, silakan yang lainnya dipresentasikan ya. Tadi Dewi sudah presentasikan, India dan Desi sudah. Oke, yang lainnya Delaika, Ajeng, Ilham, silakan. Kita tunggu. Ya. Pak, yuk. Saya mau bertanya. Silakan. Pak, kalau semua pernah trauma gitu kan, trauma bisnis, itu gimana cara mengatasinya? Oke, ya. Begini, memang itu tidak bisa disalahkan dan itu biasa saja. Artinya itu bisa terjadi dan tidak bisa disalahkan, dan oleh sebab itu kita harus mengelola motivasi kita ya. Jadi kalau kita belajar dari hadis Rasul itu kan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang gitu ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Ya, kalau kita itu pernah gagal satu kali, itu kan berarti kita kan masih akan, ya dalam tanda kutip, kita masih akan melampaui satu pintu kan gitu. Bahkan belum melampaui masih mau kan gitu. Nah oleh sebab itu saya sangat yakin bahwa masih ada hari esok untuk kita lalui sehingga kita bisa melakukan lebih baik lagi. Jadi traumatik itu memang ya bisa dipahami, oleh sebab itu kita mesti melakukan pengelolaan diri. Kalau kita bicara tentang cara mengelolanya itu bagaimana mengaksesnya, sebab-sebab traumatik itu seperti apa mengaksesnya, itu kan sama dengan kalau kita itu ada namanya internal forces atau external forces, tapi ini kan lebih dari sebagai pengalaman kita pernah seperti dalam tanda kutip jatuh begitu ya. Nah lalu kemudian kita trauma, itu kan didorong oleh internal forces kan gitu. Itu kalau di dalam teori psikologi itu ada yang ego, superego itu. Nah, masalah yang terjadi lalu kemudian kita merasa trauma itu harus kita akses dengan sendirinya dengan cara apa? Kita bermuka sapa, kita menghitung kembali, kita bangkit kembali.
Jadi saya sudah contohkan ada satu konsep ya, satu konsep psikologi yang ada lima, itu lima apa namanya, lima sifat manusia, lima. Yang pertama adalah coping. Coping itu ya, kalau siapa tadi ya, yang Dewi ya, Dewi ini jangan sampai coping ya. Coping ini adalah hari-hari kita anggap sama, yang penting kita bisa berjualan, kita takut takut nggak laku gitu Dewi ya. Tetapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Itu coping. Jadi coping itu adalah suatu sikap dan perilaku yang rutin gitu, rutinitas yang kita tidak berani untuk mengambil challenge itu apa ya, mengambil tantangan ya, tantangan untuk lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu adalah, nah nanti coba ini Nikmah ya, coba dipikirkan mungkin di mana letak apa itu letak kegagalan yang menjadikan trauma itu ya. Yang pertama itu kan tadi coping ya. Yang kedua itu adalah apa yang kita sebut dengan apa itu striving. Striving itu kita ingin mendapatkan hal yang banyak dan mengerjakan banyak hal. Ya. Kita ingin mendapatkan hal yang banyak, mengerjakan banyak hal, tetapi tidak ada hasilnya gitu. Nah itu striving. Nah apakah kita pernah dalam posisi seperti itu? Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini akan mendapatkan rasa trauma yang sangat tinggi sekali. Ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah inersia. Inersia itu ketika kita tidak berhasil satu kali saja, itu kita langsung inersia. Inersia itu apa? Langsung apa itu patah arang dan patah semangat gitu. Nah itu yang kita sebut dengan inersia. Inersia. Nah, selain daripada inersia itu, berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan panik ya, panik. Jadi ketika kita melakukan kesalahan sedikit aja kita sudah panik gitu. Nah, itu sifat-sifat yang keempat ini itu harus kita kelola supaya kita tidak ada di situ semuanya. Dan dari kita semuanya, ya kita ini semuanya itu pasti pernah mengalami hal itu. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan itu yang terakhir itu adalah mastery. Mastery itu adalah kondisi di mana kita selalu bersiap ya, bersiap untuk melihat kegagalan, lalu kita berhenti sejenak, step back ya, berhenti sejenak untuk melihat apa sih, kenapa sih kita kok gagal. Nah, dari situlah kita harus memulai lagi dengan teknik-teknik yang benar. Nah, oleh sebab itu, di dalam konsep bisnis yang kemarin saya sampaikan tentang bisnis model kanvas itu adalah itu cara bagi kita untuk memforecast ya, untuk mempersiapkan bahwa apa yang kita lakukan dalam bisnis itu harus untung dan harus apa itu sukses dalam konteks tentu itu sesuai dengan level yang kita punya, sesuai dengan level yang kita mau ya. Jadi ukurannya bukan ukuran sukses orang lain loh ya. Ukurannya adalah ukuran sukses kita berdasarkan rencana kita di mana produk kita itu atau jasa kita itu sudah memiliki customer segment yang benar dan value proposition yang kita tawarkan dengan baik, lalu kita punya hubungan yang baik dengan customer. Tetapi jangan lupa kita selalu harus mempertimbangkan revenue stream. Jadi semua hasil bisnis itu harus kembali. Jadi jangan sampai ada yang piutang lalu kemudian tidak kita tagih ya. Nah, itu contoh ya. Jadi mungkin seperti itu Nikmah. Jadi saat ini ya oke, kalau saya trauma ya oke, tenang dulu lalu kemudian dihitung kenapa sih kok saya jadi takut untuk berbisnis lagi sih. Nah, gitu. Terus kita mulai. Nah, kita mulai lagi mungkin kalau bisnis nggak cocok ya, kita mulai lagi dengan bisnis yang cocok ya. Contohnya begini deh. Saya itu menghentikan bisnis saya tentang tes sepak bola. Mungkin kalian pernah lihat tes sepak bola yang pernah saya produksi ya. Dulu saya pernah mensponsori sepak bola anak-anak juga pernah ya. Dan itu memang saya hentikan karena apa?
bukan karena tehnya itu tidak laba atau tidak produktif ya, tetapi belum siapnya sistem sehingga apa juga para pegawai yang ikut saya itu juga belum siap untuk terus-menerus secara apa namanya secara tanpa diawasi ketat itu bisa apa bisa berjalan dengan baik gitu ya, sehingga akhirnya saya buatlah programnya saja gitu. Kemarin ada beberapa mahasiswa datang ke rumah, kalau mereka mau maka saya ajarkan. Jadi programnya saya ajarkan. Ya, gitu. Jadi pede aja. Jadi tapi ya dihitung ya berhitung. Jadi sekali lagi rasa traumatik itu mesti kita apa kita bangkitkan kembali untuk menjadi sebuah motivasi yang lebih besar dengan cara kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin yang lain perlu presentasi ini ya. Silahkan. Oke, siapa lagi? Silahkan. Oke. Dipilih saja mungkin, Pak, biar teman-teman bisa langsung mempresentasikan. Ya, silahkan. Tidak apa-apa. Jadi, coba sekarang ini Nina di mana? Nina ini. Coba. Nina coba dipresentasikan. Produknya. Are you there, Nina? Agak ada. Open your mic and open your video ya. Ilham, gimana Ilham? Ilham sama Marisa, setahu saya ada acara untuk PGSD, Pak. Oh, ada acara pengabdian dia sama Bu Sripit okay. Sama Pak Iqbal. Oke, okay, good. Yang lain silahkan, Shirley mungkin siapa? Mita, silahkan. Ini siapa? Oh, saya. Saya satu kelompok sama Alba, Pak. Oke. Okay. Tapi sudah dipresentasikan. Oke, okay. Good. Ya, siapa lagi nih? Peggy dengan siapa Peggy? Nirska ya, Nirska Novela. Oke, yang silakan dipresentasikan yang lainnya. Ayo, Rizka Hilda gimana? Apa ini produknya yang mau ditampilkan? Jadi pada kemana nih? Oke okay guys, come on. Dela, Pak. Oh, silakan Dela. Kita SE-nya itu home spicy. Dela sama siapa nih? Sama Citra, Pak. Sama Citra, oke. Lanjut, Dela. Itu kan tentang kuliner. Terus, apa saja produknya? Itu makanan-makanan pedas yang kayak ayam pedas, terus ati empela pedas, sayap sama ceker pedas. Iya Pak, juga. Karena kan kalangan anak muda sekarang kan apa suka banyak yang suka pedas-pedas itu toh Pak? Ini sudah dimulai atau mau masih mau berjalan. Ya. Terus nanti kemasannya bagaimana? Mau direncanakan seperti apa? Gimana? Wadah apa sih jenis box? Ya, gimana Citra? Spice box, Pak. Spice box, oke. Okay. Ya. Yeah. Terus rencanamu apakah itu delivery order atau itu outlet atau gimana? Online, Pak. Online, oke. Okay.
Oke, mungkin ada yang bertanya teman-teman yang lain, silahkan sama Citra sama Dela, silahkan. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya mau tanya juga itu nanti itu kompetitornya sudah dilihat belum nih Citra? Kompetitornya siapa itu? Apakah ada produk yang sama di pasaran? Ada enggak? Oke, Citra, gimana? Dela gimana Dela? Ada produk di pasaran yang sudah itu yang mirip gitu? Silakan. Gimana Pak? Apakah ada produk yang sama yang di pasaran seperti yang direncanakan untuk yang dijual? Itu kan kompetitor kalian toh? Ada Pak yang rice begitu, cuma makanannya beda. Nah, yang hampir sama. Oke, yang membedakan apa? Apa yang membedakan? Keunggulannya produkmu kira-kira nanti apa itu? Keunggulannya itu serba pedas itu, Pak. Soalnya zaman sekarang kan banyak orang yang suka pedas itu, toh, Pak. Oke. Oh, gitu ya. Oke. Apakah ada yang bertanya sama Dela sama Citra? Silakan. Pak, saya mau tanya. Oke, silakan Rizka mau tanya. Kan Dela itu kan jualannya nasi top. Iya toh Pak, nasi gitu. Terus saya itu mau berkolaborasi jualan minumannya gitu. Enggak apa-apa toh, Pak? Ya enggak apa-apa, kenapa? Kenapa apa-apa ya? Ya, yes, dirimu sama Dela itu. Dela mau kasih minumannya apa enggak itu? Dirimu produk ya, minumannya ya? Ya, bisa kolaborasi bersama, Pak. Oh, bisa ya. Join gitu, Pak. Join, ya. Enggak apa-apa, bisa. Bagus, bagus. Enggak apa-apa. Minuman kayak seperti apa yang mau dikolaborasikan? Anu. Minumannya... Minumannya keju susu mangga, Pak. Nah, iya, oke. Okay. Oh, ya, yang jadi produkmu itu ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, good. Enggak apa-apa, ya kolaborasi aja bagus ya. Masalah, oke? Okay. Iya, Pak. Jangan lupa ini betul kita mau lakukan loh ini bisnis ini dan nanti selalu saya akan coach apa itu? Semua SE akan saya coach ya. Dan ya, Pak. Saya akan ikutkan lomba nasional. Jadi siap-siap aja nanti kalau ada KBMI ikut lomba ya. Begitu ya. Oke, ada lain lagi siapa nih yang mau? Jadi satu sisi yang penting adalah semangat saja. Ini teman-teman yang lain masih mungkin masih rasa kurang nyaman untuk menyampaikan, tapi prinsipnya adalah setiap minggu nanti kita akan selalu ada diskusi ini ya. Kita akan selalu diskusi ini yang sudah tadi berdiskusi akan kita pertajam lagi dengan memakai bisnis model kanvasnya. Jadi dilihat di adlink itu pelajaran bisnis model kanvas sama how business work-nya. Lalu kemudian sekarang belum saya masukkan ya, nanti sebentar lagi karena tadi saya ada rapat. Itu nanti akan saya masukkan di dalam adlink untuk pembelajaran hari ini itu adalah profil bisnis ya, profil bisnis student enterprise. Nah, dirimu nanti harus membuat profil bisnis student enterprise. Termasuk di antaranya adalah student enterprise-nya apa. Lalu sekarang pikirkan logo student enterprise-mu. Lalu yang kedua adalah produk dan brand-nya apa. Lalu kemudian pikirkan juga apa itu istilahnya logo brand-nya. Lalu kemudian di situ nanti dimulai adanya rencana bisnis supaya tadi kita juga membantu seperti Dewi tadi ya yang rasa apa ya siapa tadi yang rasa apa itu apa namanya
traumatik siapa tadi yang traumatik? Jadi lupa saya. Ya itu. Mbak Nikmah, Pak. Nikmah ya traumatik ya. Untuk apa? Untuk menghindari itu maka kita membuat satu rencana bisnis dengan melalui bisnis model kanvas. Nah, sore ini akan saya upload ya. Sore ini akan saya upload papernya, template-nya, pelajari, lalu ikuti itu terus. Kita mulai minggu depan kita akan mengikuti itu. Jadi Anda mulai saya guide ya, anunya apa itu bisnisnya. Yang sudah jalan akan kita guide sesuai dengan perencanaan mulai dari customer segmennya. Yang belum jalan kita akan memulai dari customer segmennya, gitu ya. Jadi ini sudah betul-betul kita lakukan, oke? Nah nanti di setelah kuliah ya, setelah minggu ke-16 itu semuanya yang grup ini harus mengirimkan kepada Pak Apri videonya. Jadi video namanya Enterprise Journey. Itu videonya adalah dirimu ya yang bagus dong kalau bikin video ya. Lalu kemudian perkenalkan dirimu sebagai CEO-nya, student enterprise-nya apa, lalu produkmu diperkenalkan, ditunjukkan produknya, kan ya kan, gitu kan, terus dipromosikan bagusnya apa gitu produknya. Lalu ambil satu pembeli untuk membuat testimoni. Nah, itu untuk nilai akhir kewirausahaan. Nah, dari sini saya akan terus dampingi Anda ya di setiap grup. Makanya kalau mau ganti bidang usaha segera aja. Kalau enggak ya sudah itu yang sudah kita putuskan bersama ini ya. Lalu kemudian nanti videonya dikirim ke saya di email saya, lalu kemudian saya akan buat seperti yang saya contohkan punyanya Permata Sakti ya. Permata Sakti tapi yang budaya ya, yang ini yang belum juga Permata Sakti ya. Jadi nanti kan sama-sama. Nah, terus kemudian setelah dirimu selesai ini kan sudah KWU2 ya. Kalian akan mendapatkan sertifikat, tapi sertifikat itu diberikan setelah yudisium kalau yang untuk mahasiswa kita. Kalau untuk Permata Sakti sudah langsung ya, langsung diberikan. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup dulu hari ini supaya kita tetap nyaman untuk belajar dan untuk berkegiatan ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan selalu pakai masker kalau keluar ya. Kalau gini kan enggak pakai masker ya. Lalu jangan lupa juga pakai hand sanitizer ya. Nah, yang kecil begini kan bisa dibawa kemana-mana nih. Nah, ini kan kecil ya. Bisa dibawa kemana-mana. Oke? So, tetap sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, saya kira ini adalah... Ya, apa? Siapa nih? Oke, Rizka, silakan. Saya mau tanya. Ya. Kan buahnya buat minumannya itu kan di saya itu buah mangga toh Pak. Nah kan buah mangga itu kan biasanya musiman. Terus gimana kalau buahnya itu diganti semua buah gitu? Tidak apa Pak? Diganti? Tidak apa-apa, tapi gini, tidak masalah ya, tidak masalah. Yang tadi ya untuk bisnisnya ya, ya nggak apa-apa buah aja. Jadi buah saja supaya nanti dirimu ya. bisa fleksibel. Dan saya sarankan untuk diminimalkan menggunakan rasa buah itu loh ya. Kita gunakan yang asli gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, terima kasih dan salam sehat ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.